Aksi seorang pria mencuri ponsel di dalam ruang media kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023, terekam kamera pengawas CCTV. Video itu viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @lensa_berita_jakarta, pelaku yang mengenakan baju hitam dan celana coklat tampak merogoh tas di atas meja. Setelah itu, pelaku mengutak-atik ponsel yang diduga barang curiannya. Maling handphone milik jurnalis yang sedang meliput di KPU RI di press room terekam oleh kamera CCTV, demikian keterangan video tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya masih menyelidiki pencurian yang terekam dalam video tersebut. "Masih kami dalami," kata Susatyo saat dihubungi wartawan, Rabu malam. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Menteng AKP Sam Suharto mengimbau korban segera membuat laporan resmi. Kalau ada yang merasa kehilangan ponsel, ke Polsek saja untuk membuat laporan. "Nanti kami tindak lanjuti," ujar Sam. Tiga wartawan yang kehilangan ponsel saat meliput rangkaian pendaftaran Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden calon wakil presiden adalah reporter dan jurnalis video Kompas.com, serta reporter kantor berita Antara. Pelaku pencopetan diduga memanfaatkan situasi ramainya massa saat melancarkan aksi kejahatannya.